Pedro Gonçalves kabarnya menarik minat Manchester United dan juga Liverpool. Bahkan dua klub raksasa Inggris itu diduga akan berusaha memboyongnya saat pusat transfer musim panas dibuka. Liverpool kabarnya sedang membuka komunikasi informal dengan pihak Pedro Gonçalves. Kini, si merah akan terus memantau situasi pemain 22 tahun yang merumput bersama Sporting itu. Pendekatan terhadap Pedro Gonçalves disebut-sebut sebagai bagian dari usaha Jurgen Klopp untuk membuat penyegaran di skuad Liverpool. Pedro Gonçalves, yang punya klausul pelepasan sebesar 53 juta pound dalam kontraknya di Sporting, disebut sebagai salah satu pemain yang masuk radar Liverpool. Musim ini, Pedro Gonçalves memang mencuri perhatian berkat penampilan apiknya bersama Sporting. Dari 15 laga, pemain yang mampu bermain di lini tengah dan juga kedua sisi sayap itu sudah bikin 14 gol di liga domestiknya. Pemain 22 tahun itu juga bikin 2 assist. Nah, buat yang penasaran dengan aksi Pedro Gonçalves, berikut ini kami akan menyajikan aksi-aksi ajaib dari Pedro Gonçalves yang siap ditatangkan Liverpool musim ini. Buat kalian yang nggak mau kelewatan video terbaru kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya.